Yasmin, eu sou do Comitê Jakarta. Eu fiz intercâmbio no Brasil no 2014 até 2015 e eu moro na família da Souza e eu moro com três irmãs, pais deles. Isso é muito legal. Isso é meu amiga Audrey. Ela fez intercâmbio no México. Halo, nama saya Yasmin, saya dari chapter Jakarta dan saya pergi ke Brazil tahun 2014-2015 melalui IFS dan ini teman saya Audrey, dia dari Meksiko. Hai, hola, me llamo Audrey y ahora estoy en Comité de Jakarta y fui a México de 2014-2015. Hai, nama saya Audrey, saya dari chapter Jakarta. Saya mengikuti program IFS ke Meksiko tahun 2014-2015. Saya di host di keluarga Souza dan di sana saya tinggal bersama orang tua saya dan tiga kakak. Jadi di sini itu di Indonesia saya punyanya adik dan saya itu termasuk anak tertua dan di sana saya menjadi anak bungsu. Itu merupakan pengalaman unik bagi saya. Saya tinggal di kota Ceja, Espiritu Santo. Di sana itu kota yang termasuk kecil, provinsinya kecil dan dekat dengan Rio de Janeiro. Jadi di sana itu banyak banget pantai karena di bagian tenggara Brazil. Nah, uniknya di sana tuh kalau misalnya di sini kan seringnya kita ngeliat ke pantai agak males ya naiknya naik mobil. Di sana naiknya sepeda. Jadi pantainya lumayan jauh waktu itu dengan rumah saya kayak 15 kilo. Dan saya dengan teman-teman saya pergi ke pantai naik sepeda dan di sana itu semua rata-rata di Brazil jalannya tuh kayak tanjakan naik turun gitu. Jadi ya dengan panasnya Brazil saat itu sekitar 35 derajat Celcius dan kita harus naik sepeda naik turun cuma untuk sampai pantai. Jadi kemarin saya di host di kota Metepec Toluca. Itu adalah kota di mana memiliki ketinggian tertinggi dari permukaan laut di Meksiko. Dan mungkin kalian bayangin Meksiko itu panas dan seterusnya pakai debu. Di kota saya kebetulan banget enggak. Jadi kota saya itu dingin dan pas Desember bisa sampai minus 10 dinginnya. Dingin banget. Oh ya, saya di host oleh family Rico Moreno. Dan di sini saya anak tunggal tapi di sana saya punya 4 kakak. Jadi salah satu hal paling spesial dari Meksiko itu bulan Oktober. Ada perayaan namanya Dia de Muerto, es Mes de Muerto. Itu adalah bulan di mana mereka celebrate terus tentang kematian dan di akhir bulan Oktober mereka akan celebrate yang namanya Halloween. Udah terkenal pasti di seluruh dunia. Tapi mereka celebrate Dia de Muerto itu selama sebulan penuh. Jadi mereka nyalain lilin, pokoknya dekorasinya pokoknya spesial banget. Sampai ada yang namanya roti spesial yang namanya Pan de Muerto. Dan itu enak banget, kalian harus coba. Apalagi yang spesial dari Meksiko, itu mereka punya banyak banget yang namanya jenis tarian, jenis musik. Dan beda jenis tarian dan musik beda juga gimana stylenya dong. Ada yang namanya reggaeton. Reggaeton tuh agak kayak dangdut tapi lebih gaul, lebih kayak jedup-jedup sedikit. Ada contohnya, ada tarian yang namanya cumbia. Cumbia tuh kayak jenis tipe salsa tapi beda, lebih beritme misalnya. 1 2 3 4 dan jenis tariannya itu banyak muternya. Pokoknya sebenarnya gampang dipelajarin sih. Tapi gimana belajarnya? Kalian aja langsung datang ke Meksiko. Jadi di Brazil itu makanannya sangat beda sama Indonesia. Contohnya di sana yang bikin kaget pertama untukku itu di sana makanan utamanya itu nasi sama kacang. Jadi kita mikirnya kan wah ternyata bule makan nasi juga ya. Soalnya kan biasa kita mikirnya cuma orang-orang Asia yang makan nasi. Nah mereka makan nasi sama kacang. Tapi yang juga aneh itu mereka itu makan makanan mereka itu kayak makan siang, makan malam gitu. Itu nasi, kacang terus tiba-tiba bisa aja ada pisang goreng. Pisang gorengnya bukan buat dessert penutup atau gimana. Tapi dimakannya bener-bener sama nasi. Kadang juga burgernya ada pisang goreng, ada kayak burger bener-bener burger kayak sama dengan Indonesia. Tapi di dalamnya ada pisang gorengnya, ada jagungnya, pokoknya macam-macam deh. Tapi yang paling enak di Brazil tuh menurut aku itu açaí. Açaí itu buah khas Brazil yang cuma ada kamu bisa temuin di Brazil. Itu tuh buah asli Amazon dan enak banget. Habis itu pernah muncul di Oprah kalau misalnya açaí bisa menguruskan badan. Manfaat kamu exchange program ke Brazil tuh banyak banget. Di sana itu kan orang-orangnya terbuka, jadi kamu bakal merasa welcome banget dengan mereka karena emang termasuk dalam budaya mereka.
Terus walaupun kita mikirnya ah di Brazil itu kan negara tropis juga, tapi ternyata beda banget. Di Brazil ada winter. Dan itu winternya maksudnya nggak dingin-dingin banget, tapi lebih dingin daripada Indonesia deh. Dan di bagian selatan Brazil itu udah pernah hujan es. Jadi walaupun nggak ngerasain salju, paling nggak bisa ngerasain hujan es. Manfaat yang didapat dari ikut AFS ke Meksiko ini banyak banget. Kalau untuk saya personally, saya jadi lebih terbuka ekspresif. Dan manfaat dan itu kayak saya dapatkan karena saya bergaul dengan orang Meksiko dan mereka itu orangnya itu sangat open, ramah, benar-benar hangat banget dan saya beruntung banget bisa pergi ke sana. So, kalian jangan takut untuk pergi ke Meksiko karena kalian akan merasakan pengalaman yang berbeda yang enggak pernah dirasain dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan pertukaran pelajar, ayo daftar sekarang di IFS karena itu manfaatnya banyak banget dan gak nyesel kalau kalian juga pilih Brazil karena kalian bisa ngerasain samba, karnaval, habis itu belajar samba, capoeira, macam-macam deh. Caranya kalian cuma tinggal masuk ke website Minantar Budaya Indonesia dan di situ bakal ada kayak cara-caranya buat daftar. Obrigada IFS. Gracias Minantar Budaya.